Eh, Dok. Coba lihat. Dia itu gadis yang cantik. Lucu. Priang. Dan dia bukan tipe orang yang perokok. Tapi kenapa dia bisa terkena penyakit kanker paru-paru? Banyak faktor, Kus. Bisa karena faktor eksternal, bisa juga karena faktor internal pada tubuh Maya. Atau karena kedua-duanya. Rob. Iya? Tolong berikan pengobatan yang terbaik untuk keponakan saya. Dia tidak mau ikut ke Singapura. Dan aku pun tidak mungkin meninggalkan pekerjaanku di sana. Saya akan usahakan, Kus. Saya buat Maya di rumah sakit ini seperti di rumahnya sendiri. Makasih, Rob. Ya. Papa tuh? Dah. Hitung. Satu, dua, tiga. Kamu bener dong. Kamu. Lagi. Bener ya? Bentar ya. Halo? Halo, Jo. Kok aku telepon kamu? HP-nya sibuk terus sih. Sorry, Ir. Aku lagi sibuk. Hari ini kita bisa ketemuan gak, Jo? Waduh, gak bisa tuh. Kayaknya aku mau keluar negeri deh. Apa? Keluar negeri? Terus, kamu mau kemana? Aku mau ke Singapura. Ada urusan penting, kerjaan. Terus, kamu kapan pulang? Wah, gak tahu deh. Ntar kalau aku baliknya kapan, aku telepon kamu ya. Oke, bye. Ih, aku kan kangen sama kamu. Ih, bete deh. Apa? Kenapa sih kamu mesti berbohong sama aku? Karena aku suka jalan-jalan sama kamu. Alah, gombal. Swear. Oh ya, kayaknya aku mesti ke kantor deh. Ada kerjaan lain. Aku jalan dulu ya. Ntar dulu. Makan dulu. Ntar balik lagi deh. Atau enggak, kontak-kontak aja. Ya? Eh, dah. Gimana sih? Tenang, bagaimana bisa tenang kalau mobilku banyak begini? Sekarang lo mau ganti atau kita ke kantor polisi? Nggak usah ke kantor polisi. Nih, kartu nama saya. Anda tinggal mengirimkan klaim mobil Anda ke tempat saya beresin semua, oke? Beres deh. Ada berita buruk untuk kita semua. Iklan yang kita bikin diterima oleh perusahaan rokok itu. Hidup Pak Jo, hidup. Itu artinya kita pantas untuk merayakan semua ini. Yeay! Hidup Pak Jo. Kamu atur aja, kapan merayakannya? Loh, kok aku? Lu kan bosnya. Sama aja. Permisi Pak Jo, orang asuransi datang. Mereka minta kunci mobilnya. Oke, bilang saya nunggu di depan. Baik. Jo, tabrakan lagi ya? Dikit.
Oke semuanya? Oke, yuk. Kamu siswa iseng di jalan. Ingat, Jo. Dalam setahun ini, kamu sudah 5 kali tabrakan, kan? Dan hampir mati karena gegar otak. Lu aja terlalu serius. Lu tuh cerewet. Seperti almarhum mama gua aja, lu. Jangan bercanda, Jo. Dan jangan tutupin itu. Siapa yang nutupin? Memang ini terbentur. Tapi nggak apa-apa. Coba lihat. Masih mulus. Justru benturan di dagu itu sangat berbahaya buat otak, Jo. Halah, cuma kesenggol dikit. Masa bahaya sih? Nggak bisa. Kamu harus periksa ke dokter. Ingat, dokter pernah ngingatin kamu bahwa kepala kamu itu jangan sampai kena benturan. Capek ya? Jo, kalau ada apa-apa sama kamu, bagaimana dengan perusahaan coba? Kan gue udah bilang gue nggak apa-apa, oke? Nggak bisa, kamu harus periksa. Gue nggak mau. Nggak. Susah ngasih tahu kamu ya? Emang gue anak kecil. Terserah lah. Bodoh. Maaf ya, nggak sengaja. Nanti aku besok semua, tahu nggak? Ya, sorry deh, maaf. Kalau gitu, aku beli makan aja ya. Yuk, ayo. Ya, sus. Suster sama dokternya udah nunggu ya? Ini aku udah sampai. Kamu kerja di sini? Jadi apa? Suster apa dokter? Oh ya, sorry ya atas kejadian tadi. Enggak apa-apa lagi. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon aku aja. Ini kartu namanya. Enggak usah. Jojo, ternyata enggak semua cewek itu bisa tertarik sama lo. Nyatanya, ada juga yang terang-terangan menolak. Lo jangan senang dulu. Gue berani taruhan nih. Dalam 3 hari, gue bisa dapetin dia. Berani gak? Oke. Awas lu ya. Handphonenya ketinggalan. Iya. Ada kesempatan gua. Yuk. Iya. Bagus juga rumah sakitnya. Iya. Kenapa ya? Gua tiba-tiba betah di sini. Ingat, Jo, tujuan kamu kesini untuk check up, bukan untuk cari cewek. Kalau ada yang cantik gimana? Boleh dong. Sudahlah, Jo. Nanti saja kamu cari perawat itu. Yang terpenting sekarang kamu perhatikan kondisi kesehatan kamu. Sebenarnya, gue tuh kemari cuma pengen balikin ini aja. Kasihan cewek itu. Jo, sekarang lebih baik kamu ganti pakaian kamu dengan ini. Karena besok harus jalani pemeriksaan. Halo? Halo? Ya. Kenapa? Dimatiin. Sudahlah, Jo. Jangan kamu habiskan waktu untuk iseng, ya? Oke, sekarang aku pergi dulu, tapi ingat, jangan lupa jaga kondisi badan, istirahat yang cukup, besok puasa, ya? Oke, bos. Oh ya, selamat siang. Suster, bagaimana keadaan Maya? Aduh, dia itu bandel, Dok. Dia sering diam-diam kabur, ninggalin rumah sakit, keluyuran kemana-mana. Dia itu seperti nggak pernah serius menghadapi penyakitnya, Dok. Udah diem aja. Maya, tunggu deh.
Nggak tahu, Sus. Saya juga baru datang, Sus. Saya juga lagi nyari. Sudah cari kemana? Di kamar mandi, terus di lemari. Memangnya dia suka masuk ke lemari? Tunggu dulu, aku mau kembaliin HP kamu. Sama kamu tuh handphone aku. Mana cepet balikin? Kamu ngapain ngumpet di sini? Udah cepetan. Selamat sore. Selamat sore Pak Jo. Sore dokter. Apakah ada yang tidak beres di kamar mandi? Oh nggak ada kok. Rumah sakitnya cukup bagus. Syukurlah. Oh ya Pak Jo. Dokter Robi ini spesialis yang akan menangani Pak Jo. Oh iya. Katanya Anda baru menjalani general check up plus pemeriksaan ulang CT scan. Iya. Kalau begitu harus banyak istirahat dan puasa. Iya. Besok Anda akan kami jemput. Baiklah. Terima kasih dok. Sama-sama. Permisi. Mari. Iya. Aku hampir lupa kalau kamu ada di sini. Error juga ya kamu ya. Handphonenya mana cepetan? Oh iya. Aduh, aku lupa tuh. Gimana sih masa lupa? Emangnya taruh di mana? Ya aku lupa. Sorry, maaf ya. Gimana kalau aku gantiin yang baru aja? Nggak usah deh, handphone kamu aja sini. Yang lebih bagus? Nggak mau, handphone kamu aja. Ya, handphone cepet. Aku jangan. Barusan dia lewat, Mai. Dia itu siapa sih? Dia, cowok yang bikin kamu basah kuyup. Ya ampun, Maya. Dia itu ganteng banget. Udah deh, jangan ngomongin dia terus. Terus baju aku gimana? Ya ampun. Kamu? Loh? Kamu mau kemana? Shh. Emangnya masih bisa dikenalin? Ya bisa lah. Muka jelek kamu tuh kelihatan. Jelas iyi. Banget. Ya udah mana? Katanya mau berikan handphone cepetan. Oh iya. Hei, itu bukannya Mbak Maya. Loh, Maya siapa? Ini pacar saya, Pak. Tapi kayaknya seperti Mbak Maya. Seperti. Bapak salah lihat kali. Periksa mata tuh. Rusak mata Bapak. Yaudah, Pak ya. Dah. Maya, suntik dulu ya. Aku beliin HP buat kamu. Lebih murah sih. Tapi yang bisa buat telepon aja kan? Maya. Halo? Aduh, olahraga tahu. Aduh, stop.
Dulu. Kamu kenapa, sayang? Itu aja capek. Sayang. Kamu? Siapa yang nyuruh manggil sayang? Emang gak kuat lari. Kamu haus gak? Haus lah. Aku beli minuman dulu ya. Iya. Mbak, mau ini dua dong, iya, Mbak. Iya, Mas. Sama apa lagi? Udah, itu aja. Ini, Mas. Makasih ya, Mbak. Oh, iya, Mas. Nih, aku yang dingin, kamu yang biasa aja ya. Makasih. Oh ya? Apa? Habis ini kita mau kemana? Terserah mau kemana. Katanya kamu di bandara. Kok kamu ada di sini? Sebentar deh, sini. Kau bilang kau di bandara. Sejak kapan bandara pindah ke sini? Kamu butuhin aku ya? Ngapain sih? Karena aku mencintai kamu, Jo. Tapi kamu tega ya, Jo? Kamu tega, Jo. Kamu tega bohongin aku, Jo. Sekarang, kamu jujur sama aku. Siapa gadis itu? Dia. Iya. Dia sepupuku lagi. Mirip kan? Yaudah, kamu jangan nangis ya. Kalau kamu mau ngantar aku ke bandara, nanti malam datang jam 8 ya. Jangan sampai telat, ingat. Oke? Kamu mau aku bawain apa, Jo? Nggak usah bawa apa-apa. Kamu aja datang. Oke, sampai nanti malam. Jo. Kenapa sih dia nggak pernah mencintai aku? Kamu tahu nggak? Cewek yang tadi itu sebenarnya dia itu ngejar-ngejar aku lagi. Pasti ada alasannya lah dia ngejar-ngejar kamu. Dia pacar kamu kan? Bukan. Dia bukan pacar saya. Ya mungkin dia aja yang ngerasa kalau aku itu milik dia. Yang bener. Swear. Ngaku aja lah, kamu playboy kan? Siapa bilang? Bentar ya. Halo Wan, lu udah sampai mana? Udah mau nyampe? Yaudah cepetan ya. Halo, Vin. Udah di mana? Bentar lagi nyampe, Mai. Sabar ya. Tunggu, sabar. Pak, aduh. Sorry. Nggak sengaja. Sakit ya? Makanya kalau lihat pakai mata. Iya, maaf. Sembarangan. Kamu ngapain sih ngikutin mulu kayak nggak ada kerjaan aja? Siapa yang ngikutin lu? Gua mau kesini. Ih, kenapa sih? Itu tuh, makanya buka pintu hati-hati, jangan bikin orang celaka, tahu? Iya, orang nggak sengaja juga. Maaf deh. Maaf, masih gampang. Yaudah duduk, cepetan. Ayo duduk. Duduk. Senyum ya, ntar. Dah. Ih, jelek. Lihat dong. Dah. Aku mencintaimu. Oh, benarkah itu? Kau
dirimu sayang, ku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu, sungguh aku cintaimu. Oh, benarkah itu? Percayalah, duhai kekasihku, hanya engkau ada di hatiku. Percayalah, duhai kekasihku, hanya engkau ada di hatiku. Hanya engkau yang ku cintai, aku tak akan mendua hati. Rindukah engkau padaku? Oh, benarkah itu? Kalau benar peluk dong aku, kalau benar peluk dong aku. Ku peluk dirimu sayang, ku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Oh, benarkah itu? Wan, lu kenapa? Enggak. Gini, Jo. Gua sekarang lagi naksir sama cewek. Tapi gua bingung nih. Gimana caranya cewek yang gua taksir itu juga suka sama gua? Lu tahu siapa? Vina kan? Yap. Gampang aja. Intinya, lu harus yakin. Dan lu harus percaya diri. Caranya begini. Lu tinggal beli setangkai bunga, terus kirimin ke dia. Setelah itu, dia pasti akan tahu semua isi hati lu. Boleh juga tuh. Oh ya, Wan. Gua ngerasain aneh terhadap diri gua sendiri. Aneh? Kenapa? Iya. Lu tahu kan, gua itu udah pacaran banyak banget. Tapi baru kali ini gua ngerasain gugup di depan cewek, apalagi dicium sama dia. Lu pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Eh, Jo, jangan ledek lu. Gua pacaran aja belum pernah. Sorry, man. Ntar lagi pacaran. Yaudah, gua kesana dulu ya. Yuk. Jo, hey, mau kemana? Halo, Vin. Ini aku. Kamu bisa keluar sebentar gak? Iya, aku udah sampai. Iya, emang ada apa? Ya, bentar lagi aku keluar. Iya. Iwan? Kamu tunggu aku di situ ya. Siapa? Maaf, bunganya rusak. Buat kamu. Nggak apa-apa. Makasih ya. Iya. Yuk. Sama-sama. Awas. Hati-hati. Jadi bunga ini yang nganterin Iwan sendiri? Iya. Malahan nyawanya itu hampir melayang, tau gak sih? Cuma karena bunga itu. Ya, benar-benar penuh pengorbanan banget sih, Iwan. Eh, Mai. Kayaknya rambut kamu mesti dipotong lebih pendek dikit deh. Biar lebih fresh, lebih cantik. Dipotong? Ngapain dipotong? Lagian buat apa lagi dipotong? Paling enggak buat Jo. Buat apa sih? Jo. Yeay, ya ampun, Non. Kamu
kamu tuh gak usah bohong. Dengar ya, detak jantung seorang wanita yang sedang jatuh cinta itu terpancar di wajahnya, bukan di dadanya. Itu ngomongin diri sendiri kali, kamu yang jatuh cinta sama si Iman. Enggak, beneran. Kamu kali itu mukanya berseri-seri kan? Enggak ada. Jatuh cinta. Aku seneng deh ngeliat kamu jatuh cinta. Kamu juga jatuh cinta kamu, kan? Kamu. Ya udah, kalau gitu kamu antarkan saja proposal desain ini secepatnya. Iya, Pak. Jangan lupa ya. Iya. Maya? Jo, ini perusahaan kamu? Iya, ini perusahaan aku sama Iwan. Kamu ngapain di sini? Ngapain ya, tadi abis dari rumah temen, terus kebetulan lewat sini, udah gitu lihat papan itu. Jo. Katanya mau pergi. Yuk. Ya udah, sorry ya, aku tinggal dulu. Nggak apa-apa, aku juga mau pergi lagi. Dah. Oh ya, gimana kalau nanti malam kita ketemuan? Apa? Ketemuan. Aku jemput kamu, oke? Iya, iya. Yuk. Maya, kamu dari mana? Jalan-jalan, cari angin. Kamu kan sedang dalam proses evaluasi. Kamu jangan banyak keluyuran terus. Biarkan saja, suster. Mungkin Maya butuh udara segar. Dokter selalu saja membebaskan dia. Dia seperti bukan pasien di rumah sakit ini, dok. Maya tidak boleh keluyuran lagi. Kami selalu kesulitan mencari kamu. Iya, iya. Permisi. Makasih ya, dok. Iya. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Awas, pelan. Jalan kayak biasa. Enak nasi gorengnya? Pasti enak. Enak? Bilang aja enak. Dasar. Permisi. Ini hadiah ulang tahun dari kami. Ya, makasih. Silakan. Kamu serius ulang tahun? Ya, sekali-sekali bohong kan gak apa-apa. Soalnya tadi aku bilang sama pelayan itu kalau hari ini aku ulang tahun. Makanya aku pakai baju kayak gini. Kamu tuti. Nanti pu. Gak apa-apa. Ya. Yaudah yuk. Cheers. Yuk, cheers. 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 Enak, oh. Jadi ini luar negeri ya? Jo, dia siapa? Kamu akan mencapakan dia setelah kamu mempermainkannya. Iya. Udahlah. Kamu kalau mau jadi cewek yang baik, jangan asal ngomong kayak gitu. Kenapa? Emangnya dia siapa? Bajunya aja aneh kayak gitu. Lepas dari siapapun dia, asal kamu tahu. Aku jatuh cinta sama dia, paham? Kamu tahu nggak? Yang tadi aku omongin di restoran tadi, aku serius lagi. Sebenarnya aku sudah sejak lama ingin ngomong seperti itu. Mau ngomongin apa? Aku jatuh cinta sama kamu. Udahlah, aku lagi gak mood. Kamu cemburu ya sama cewek itu? Aku serius, Maya. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Swear. Ayolah, gak ada salahnya kan kalau kita coba? Boleh aja, tapi ada syaratnya.
Apa? Kamu harus minta maaf sama semua cewek yang pernah kamu sakitin. Dan aku perlu bukti dari kamu. Gak ada yang lain? Terserah. Malam ini benar-benar indah sekali. Dah, Jo. Dah. Sebagai teman, cukup kan? Oh iya, besok mau kemana? Jalan lagi yuk. Boleh. Yaudah, dadah. Dah. Profesional deh. Buktinya dari tadi gak dapet-dapet. Mana ikannya? Kamu sih ngomong mulu. Jadi pada kabur deh ikannya. Kalau emang profesional mah dapet aja kali. Nah, tuh gerak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gede. Ayo cepat. Ikannya gede banget. Saking gedenya sampai gak kelihatan apa-apa.
Ini cucunya ikan kali ya? Ya udah balikin aja ntar dicariin sama neneknya loh. Kita pulangnya udah kemalaman tahu. Lihat tuh, udah gelap gini. Eh, ngomong-ngomong kalau di sini sore itu bagus banget deh. Tapi kalau malam kok gelap terus serem banget. Emang serem? Kalau di sini, nggak ada yang berani lewat sini kalau malam-malam. Pasti takut orang-orang sini. Emangnya kenapa? Kamu mau tahu ceritanya? Apa? Dulu di daerah sini ada seorang gadis bunuh diri. Dia menggantung dirinya di atas pohon itu. Udah aja, jangan nakut-nakutin. Setelah itu, orang-orang kampung sini sering mendengar suara-suara aneh gitu. Kayak tangisan. Stop. Ketawa, teriakan. Gak gitu juga. Udah, gak mau denger. Eh, cepetan pulang. Kamu takut ya? Ditakut lah. Kamu tuh pinter banget ya ngerayunya. Pantesan aja cewek-cewek pada takut semua sama kamu. Jujur ya, aku tuh belum pernah melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini sebelumnya. Gak percaya? Swear. Iya, jadi nanti malam bisa ketemu ya? Iya. Enggak sih, enggak apa-apa. Oke. Coba kalian buat seperti konsep yang saya bilang tadi. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Wan? Iya. Tunggu bentar. Iya, Jo. Kalau mau ada urusan pribadi, kerjaan lu beresin dulu sama anak-anak, ya? Iya, sorry. Yeah. Gue jalan dulu ya. Oke, mau kemana? Oke, teman-teman, kita lanjutin kerjaan tadi. Oke, semuanya. Sampai mana tadi ya? Loh, gak ada orang. Kemana ya dia? Lucu juga kecilnya. Selamat siang. Oh, siang. Kebetulan Anda ada di sini. Bisa kita bicara sebentar? Ayo, mari. Iya, iya. Saya beberapa hari ini mencari kamu untuk menjelaskan ini. Tentang apa itu, Dok? Ternyata ada tumor di otak Anda. Bahkan operasi atau pembedahan sekalipun kesempatannya tipis. Maaf, saya harus cerita sama Anda. Hidup Anda tidak akan lama lagi. Kamu kenapa tidur aja? Hop. Jo? Kok kamu ada di sini, Jo? Tadi pikir ada schedule. Lupa kalau ada meeting. Gak taunya gak ada, iya kan? Iya. Jo, kamu habis nangis ya? Enggak, aku cuma kelilipan kok. Bener. Kita main yuk. Aku dapat izin loh. Kemana? Ya kemana aja. Yuk, bentar ya, aku ganti baju dulu. Iya. Yeah. Tadi nggak hujan, tiba-tiba jadi hujan sekarang. Aduh. Jo, kamu kenapa kok tiba-tiba jadi aneh gini? Oh, aku tahu. Pasti kamu lagi marah sama aku, ya kan? Atau kamu nggak suka diajak tempat kayak gini? Jo, kita tuh kesini mau seneng-seneng, Jo. Biasanya kamu paling bisa ngidupin suasana. Jo! Udahlah, aku pulang aja. Maya! Tunggu, Maya! Maya! Kamu itu emang bandel.
Harusnya banyak istirahat, kamu malah keluyuran terus. Malah main hujan. Lihat nih, kamu langsung flu kan? Iya, ngapain pergi jauh-jauh kalau cuma main hujan? Dokter sama suster sengaja nyuruh Maya diem-diem di sini sambil nunggu mati, ya? Maya, kamu harus berusaha bersikap dewasa menghadapi keadaan ini. Oh ya, suster. Apakah ada pasien yang harus kita kunjungi lagi? Ada dokter, satu lagi. Baik. Permisi, mari. Ini mengagetkan. Tidak ada gejala awal. Muncul tiba-tiba, prosesnya begitu cepat dan tahu-tahu sudah menuju stadium akhir. Hei, Jo, ingat. Kita kan ada janji sama anak-anak buat ngadain pesta malam ini. Gimana? Lu bisa ngatur kan, Wan? Jadi, mesti aku yang ngerjain. Jo! Tunggu, Jo. Tunggu. Biar ku antar ya. Wan, lu balik aja. Gua bisa pulang sendiri kok. Benar. Tapi, lu gak apa-apa kan? Serius, gua gak apa-apa. Benar gak mau diantar? Gak usah. Mendingan, lu balik aja lanjutin acara sama anak-anak. Oke. Okay. Kasihan mereka. Iya. Wan. Thanks ya. Untuk apa? Semuanya. Hai, gadis Inca. Kamu kemana aja dua hari ini? Gak kangen sama aku emangnya? Ya kangen lah. Oh ya, aku bawa makanan buat kamu. Bubur ayam yang enak banget. Gak mau ah? Cobain dikit aja. Enggak, aku gak suka. Cobain dikit aja. Ih, gak mau dipaksa. Aku belinya jauh tau. Gak mau, aku mau makan di luar aja. Mau kemana? Cari makanan, yuk. Ntar dicariin loh, Mai. Enggak apa-apa. Mai. Enggak apa-apa. Yuk. Jagain ya. Mai. Yuk. Kamu mau makan apa? Siang-siang gini enaknya minum sama makan ayam goreng, ya kan? Hah? Emang boleh? Ya boleh lah. Emangnya aku kenapa? Orang enggak apa-apa kali. Tadinya malah mau minum teh. Tapi mahal. Kamu ada uang kan? Kamu kenapa sih? Kok jadi kayak gitu? Kenapa? Aku gak kenapa-napa. Susah ya? Ngadepin orang kayak aku. Ya kalau kamu mau hubungan kita sampai sini, ya udah, gak apa-apa. Aku gak bilang seperti itu, Maya. Udahlah, gak usah mungkin, gak usah takut. Kalau kamu mau balik sama cewek-cewek kamu, ya udah, silakan aja. Tapi jangan pernah cari aku lagi. Ah, Maya, bentar Maya. Aku gak bilang seperti itu. Aku cuma minta jaga kesehatan kamu. Udahlah, gak usah so baik, gak usah perhatian sama aku. Pergi kamu dari sini. Maya. Pergi, aku... awas. Maya.
dokter. Saya mau pulang. Kenapa, Maya? Pokoknya saya mau pulang. Maya? Saya boleh minta tolong nggak sama kamu? Ada apa? Bisa nggak pertemukan saya dengan Maya? Bentar ya, Jo ya. Bentar ya. Iya. Mai. Ada Jo? Enggak, aku nggak mau ketemu. Tapi Mai, nggak mau. Sorry, Jo. Maya gak mau ketemu sama kamu. Sekali aja. Maaf, Jo. Sorry, Dona. Saya telah membuat kamu menunggu. Gak apa-apa. Sebenarnya, saya mau minta maaf sama kamu. Saya telah banyak melakukan kesalahan dan membohongi kamu. Iya, Dona. Aku harap kamu bisa memaafkan kesalahan Jo. Ya? Seandainya kamu memaafkan saya butuh bukti atau tanda bahwa kamu memaafkan saya. Masakin sarapan buat kamu. Spesial. Cobain.
Enak nih kayaknya. Ya, cobain aja dulu. Gimana? Enak. Lo masak apa aja pasti enak. Bisa aja. Oh ya, Vin. Kalau nanti aku udah gak ada, kau masih mau kan main ke rumah Pak De? Ya kan Pak De udah ngurus aku dari kecil. Sama kayak Om Kus. Dia tuh sayang banget sama aku. Dan dia tuh taunya cuma kamu teman dekat aku. Siapa tahu aja kalau aku gak ada, terus dia ngeliat kamu, dia sedikit terhibur. Kamu ngomong apa sih, Mai? Hah? Sayang sama kamu, Maya. Kamu itu teman lama dan teman baik aku. Aku bisa mati, Maya, dengan kamu ngomong kayak gitu. Aku gak mau. Jangan tinggalin aku, Maya. Kamu bohong. Ngapain lagi? Aku kesini cuma mau ngasih tahu. Aku sudah minta maaf sama mereka semua. Ini buktinya. Maya, aku mencintaimu. Udahlah, aku udah capek. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Aku udah bilang sama kamu, aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Baik. Terima kasih, Maya. Aku datang menamarmu. Kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Jangan tinggalkan aku. Ya, pernah kecewa, tapi kini diriku bahagia. Terima kasih duhai pahlawanku, kau yang telah menyelamatkan aku dari hancurnya sekeping hati. Alangkah indah hari ini, hati ini berbunga lagi. Walau pernah
Aku pernah kecewa, tapi kini diriku bahagia. Terima kasih duhai pahlawanku, kau yang telah menyelamatkan aku dari hancurnya sekeping hati. Alangkah indah hari ini, hati ini berbunga lagi. Lu inget gak, Wan? Waktu pertama kali kita bertemu dan berteman di Bandung. Tentu saja aku masih ingat, Jo. Waktu itu, kita kuliah semester 3. Jurusan desain itu. Kita mulai membuat desain-desain baru. Tentang periklanan. Menggunakan komputer kamu yang waktu itu terbilang canggih, ya kan? Iya. Yeah. Gua merindukan saat seperti itu. Kita bebas. Merdeka. Dan bersemangat. Joe, kamu gak apa-apa kan? Atau semua ini ada hubungannya dengan Maya? Hai! Woi, lagi pada sih? Kok berdua-duaan sini? Aku lagi bete nih, pergi yuk! Gak apa-apa ya, Wan? Yuk. Dah. Jo, Mai. Sebenarnya, kamu ingin kita pergi kemana? Ya, kemana aja. Terserah kamu dong. Yaudah nih, nyerah aja. You win. Yes. Curang katanya remote-nya sticknya rusak. Enggak, tadi beneran rusak. Ya udah. Bisa memang curang. Maya. Sus, apa kabar? Udah lama gak kelihatan. Baik. Suster kelihatan tambah cantik dan lebih sehat, ya? Maya. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Kondisinya belum stabil, Jo. Kita pulang aja, Yuvin. Enggak, Maya. Aku gak mau kalau kamu bandel lagi. Enggak. Jangan, Maya. Jangan melakukan hal-hal yang dapat memperburuk keadaanmu lagi. Emangnya ada yang lebih baik dari penyakit aku? Emangnya ada yang bisa nyembuhin penyakit aku? Enggak ada, kan? Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih, Dok. Iya. Saya permisi. Iya. Aku sangat takut, Tuan.
Aku sangat ketakutan, Wan. Tidak, Jo. Kita cari second opinion dari dokter lain. Sudah terlambat, Wan. Tidak, tidak, Jo. Kita cari dokter. Dan rumah sakit yang jauh lebih hebat. Kalau perlu, dokter yang terhebat di dunia ini. Yang penting kamu bisa dioperasi dan bisa sembuh lagi, Jo. Untuk apa, Wan? Supaya aku bertahan hidup beberapa bulan di rumah sakit. Habis itu aku menunggu mati. Dan bagaimana kalau operasi itu yang membuat aku lupa sama Maya? Aku gak mau. Karena Maya adalah bagian dari hidupku. Maafkan aku. Kamu lihat foto ini deh. Aku masih ingat banget di mana tempatnya aku di foto ini. Dulu ya, waktu aku kecil, aku senang banget lari-larian ke sini. Setiap abis aku dimarahin atau aku kesel, sedih, pasti ke sini. Aku kangen banget sama tempat ini. Aku mau pulang. Aku mau ngeliat tempat ini sekali lagi, untuk yang terakhir kalinya. Kau mau nemenin aku kan, Jo? Makasih ya, Jo. Iya dong. Pakde. Pakde. Maya. Apa kabar Pakde? Baik. Kok kamu ada di sini? Iya, aku kangen sama Pakde. Kangen. Apa kamu sudah sembuh? Ya, emangnya Maya sakit apa? Udah sehat kok, nggak kenapa-napa. Oh ya Maya, siapa dia? Ini Jo, teman aku. Halo Om. Di rumah sakit kok kamu bisa punya teman? Apa dia juga tinggal di rumah sakit seperti kamu? Ayo jalan. Kasih dan ku dendangkan. Duhai putri jelita, tidurlah hai permaisuri.
Denyut nadinya semakin lemah. Tambah oksigen yang maksimal. Baik, dok. Maya. 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 Jo. Maya. Jo. 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 Jo kemana? Jo di mana? Iya. Jo kemana ya? Maya. Sorry Jo, semalam gue lupa. Vina nitipin ini buat lo. Kata Vina, ada video gambar yang perlu lo lihat. Oke, sorry, gue tinggal dulu ke kantor ya. Aku jadi
perempuan yang sangat bahagia di dunia ini. Maka dari itu, aku tuh sempat sangat sedih banget. Ya, karena sebentar lagi aku akan gak ada. Pasti kamu akan sedih, kan? Dan pasti kamu akan sendirian. Pasti kamu kaget. Sebenarnya, aku tahu lagi penyakit kamu. Aku nanya dokter Robi, apain sebenarnya Jo bolak-balik sakit? Awalnya dokter Robi merahasiakannya. Terus aku bilang, tidak ada gunanya merahasiakan kepada aku. Karena aku pun tidak merahasiakan apa-apa kepada Jo. Dokter Robi lalu cerita, kamu mengidap kanker otak stadium lanjut. Kamu gak mau cerita masalah kamu sama aku. Ya, mungkin karena kamu gak mau berbagi kesedihan sama aku. Kamu gak mau kan lihat aku cemas? Dan kamu gak mau aku sedih, ya kan? Ya udah, akhirnya aku ikutin aja omongan kamu. Aku jadi pura-pura nggak tahu deh. Tapi aku sedikit lega. Meskipun aku tahu kamu pasti sedih aku tinggali. Tapi kesedihanmu itu nggak akan lama. Kamu harus tabah menghadapi penyakit kamu. Dan aku minta maaf. Aku gak bisa nemenin kamu. Aku gak bisa dampingin kamu di saat-saat kayak gini. Aku akan nunggu kamu di pintu surga, ya Jo. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga karena kamu mencintaiku, Jo. Selamanya. Oh ya dokter. Iya. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Aku minta pada kalian, kalau nanti aku sudah tiada, tolong kuburkan aku di sebelah Maya. Jangan ngomong seperti itu, Jo. 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 Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jo. Jo. Ini
maaflah wahai manusia jika